Tiba-tiba Amanda Manopo diterpa kabar tak sedap hingga Andin Ikatan Cinta disarankan untuk cuti. Tiba-tiba Amanda Manopo dirawat di sebuah rumah sakit. Hal itu terlihat dari unggahan sebuah instastory sang manajer Rico Ricardo. Kabar kurang sedap yang datang dari pemeran Andin di Ikatan Cinta itu kini dikabarkan tengah sakit. Dalam sebuah video postingan instastory-nya tampak Amanda Manopo tengah terbaring lemah di rumah sakit dengan ditangani perawat. Amanda Manopo yang tengah terbaring tersebut dipasangi infus sembari masih mengenakan masker dan topi. Tak hanya itu, sang manajer pun terdengar suara Amanda Manopo yang batuk-batuk saat diberi perawatan. "Sakit, cepat sembuh ya Nur, udah diam-diam, gak sakit itu kok, tuh jarumnya," kata Rico Ricardo. Video tersebut dikomentari oleh satu di antara akun warganet @ariasaluka01 yang turut mendoakan Amanda Manopo hingga menyarankan Andin itu agar cuti beberapa hari lantaran sakit. "Amanda kecapean pasti ya Mas Al, semoga cepat sembuh ya Amanda, jaga kesehatan, selamat berkarya buat kalian berdua Arya sama Amanda," kata akun @yanti. Dalam sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo kini berakting tengah berbadan dua. Episode Ikatan Cinta 11 Oktober 2021 menceritakan jika hubungan Mama Sarah dan Andin kemungkinan akan kembali retak gara-gara ini. Selama Mama Sarah ada di penjara, hubungan Mama Sarah dan Andin jadi lebih membaik, layaknya rasa cinta seorang ibu pada anak. Namun semuanya itu sepertinya akan tak semulus seperti biasanya. Usai tahu Papa Surya masih menyimpan kenangan mengenai Mama Sofia, membuat Mama Sarah tak bisa mengontrol emosinya. Mama Sarah masih merasakan sakit hati atas dugaan Mama Sofia yang sudah merebut Papa Surya. Mama Sarah belum bisa melupakan masa lalunya, pastinya Mama Sarah juga akan marah pada Papa Surya. Karena selama Mama Sarah di penjara, Papa Surya pergi berziarah ke makam Mama Sofia. Sedangkan kala itu Papa Surya bilang jika Papa Surya tak tahu tempat pemakaman Mama Sofia. Tapi semuanya sudah terbukti dengan foto makam Mama Sofia yang ada di handphone Papa Surya. Pastinya Papa Surya akan menjelaskan yang sebenarnya pada Mama Sarah soal kejadian yang sebenarnya. Belum lagi jika Mama Sarah tahu kalau Papa Surya masih menyimpan foto Mama Sofia di lemarinya. Hal ini justru akan membuat emosi Mama Sarah menjadi-jadi. Tak menutup kemungkinan setelah ini Mama Sarah akan sangat begitu marah pada Papa Surya dan ujungnya akan berimbas pada Andin. Hubungan harmonis yang pernah terjalin antara Mama Sarah dan Andin akan kembali retak karena Mama Sarah masih merasakan sakit hati atas perbuatan Mama Sofia. Di samping itu, Irfan tak tinggal diam untuk membantu Al menuntaskan masalah teror.